mumpung kita di Aldi, jadi aku mau coba mau bikin coklat brownies pakai ini. Ini murah banget tuh, lihat harganya cuma 10 ribuan, harganya 25 ribu. Coklat orange crisp ya? Nih, jajanan masa kecilnya Bang Daniel nih. Kita beli satu apa berapa? Adek pegang satu, ini mumpung minum murah teman-teman. Iya kan? Karena ada Pak Tukang kadang mintanya minum jus ini. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita sudah sampai di supermarket Aldi. Karena ini udah agak sore, jadi lumayan sepi, nggak terlalu banyak orang. Berarti itu perfect. Mau car lagi, not enough daddy. Dia mau bawa semua mobil-mobilannya. Yeay, let's go. Kakak, okay, kakak duduk di troli ya, adek duduk di stroller karena sepertinya adek nggak suka duduk di troli teman-teman, lebih suka duduk di stroller. Oh, 1 pound troli. Oh ya. Yeah. Oke. Okay, berangkat. Siap. Hati-hati ada mobil. Nah ini padahal malam minggu loh. Malam minggu tapi nggak banyak orang ya. Kalau di Banyuwangi malam minggu belanja di Fionata, wow. Nggak yeah. Bisa jalan. Padahal ini masih jam berapa ini? Masih jam 7. Kita mainan mobil. Oh, dia mau duduk di situ biar bisa mainan mobil. Wes bocah cilik. Ayo lanjut yuk. Lanjut. Masuk, kita beli barang-barang murah karena ada bapak tukang juga teman-teman. Jadi kita mau supply kopi dan yang lain-lain ya. Oke, kita mau beli snacknya. Anak-anak ditaruh di sini nih. Lagi ada promo juga tuh. Yes, ini. Ya Allah, ya Gusti. Sebentar. Ya. Oh, ini bungkusan. Tuh, tolong Daddy taruh di... Mini. Taruh di sana. Nah, sebentar. Makan terus, adek. Ups. Oh, jatuh. Nih. Nih. Maem. Maem. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adek pegang ini. Dia kalau ada sesuatu yang dipegang, itu dia diem. Oke? Okay? Alright. Jadi untuk snacknya kita ambil yang itu dulu. Karena ini sebenarnya bukan snack yang aku mau beli. Adanya di sebelah sana. Ini cuma buat display doang. Ayo lanjut ke sini, kita cari buah-buahan teman-teman. Kita beli buah peach ya, buah persik, persik. Nah, oke. Okay. Lagi promo, ini buah surganya tuh lihat. Buah surga jenis yang brown turkey juga, oh enggak, black bursa. Yang ini jenisnya jenis black bursa teman-teman. Aku mau beli satu ya. Ini harganya murah banget. Ini harganya 18.000 dan isinya 4 biji loh, tuh lihat. Ya. Kita mau beli ya. Kita cobain, kita beli satu pak aja karena aku nggak tahu ini manis atau enggak. Kita mau beli pisang. Ini pisang yang organik. Ini harganya 28.000. Oke. Kita beli dua. Oh, ada yang makan. Ini snack. Enak ya snacknya ya? Snacknya ikan-ikanan ya. Lihat teman-teman, ini tadi aku mikirnya ini mangga, ternyata pepaya. Pepaya mini nih. Oh. Belum pernah nemu pepaya segini kecil. Kalau yang ini nih. Jadi kalau kelapa di sini ukurannya segini ya. Oke. Okay. Aku mau beli lemon. Kebetulan aku nggak punya lemon di rumah. Oke, okay, ini harganya berapa? Harganya 19.000. Kita beli satu. Kita beli apa lagi ya? Jeruk nipis. Aku nggak punya jeruk nipis. Stok jeruk nipis. Ini harganya 24.000. Beli satu. Lanjut ke sini Bang Daniel. Kita cari sayuran. Sayuran apa? Zucchini kita nggak bagus teman-teman. Semuanya busuk. Ya, sayang banget padahal udah kucil lumayan gede ya. Ini juga bonyok. Ini. Nah, ini zucchini. Harganya 26.000. Kita beli satu bungkus.
Bang Daniel mau beli ini nggak? Ya. Asparagus. Kita beli yang kecil-kecil aja deh. Tipis. And nice one. Nah, jadi ini asparagus karena kita nggak punya di kebun dan ini udah memasuki dingin ya. Jadi ini harganya Rp28.000. Lumayan. Oke. Ini apa namanya? Toge. Toge kalau di Aldi itu super fresh banget. Kalau menurut aku malah lebih fresh daripada yang ada di Wingip. Kalah sama Tesco beneran. Ini harganya Rp16.000 teman-teman. Tapi ini bungkusnya agak gede ya, lebih gede daripada yang di Tesco. Tuh, beli satu. Kenapa sayang? Help. What do you say? Say mommy please. Kakak, mau duduk? Gak mau, Daddy. Nih. Sit down please. You have to sit down darling. Come on, ayo kakak duduk, pinter. Weh. Oops. Okay. Nah, sekarang kita beli, sebentar lagi kita akan panen brokoli sendiri ya. Cuman karena masih belum panen, jadi kita beli aja. Punya kita itu udah segini ya sayang ya ukurannya ya. Kita tungguin dulu deh, sayang banget ya. Ini Rp20.000. Oke. Okay. Bang Daniel lihat. Oh, ya. Ada kubis. Mau beli satu nggak? Ya. Beli satu. Kubis Cina. Ini oke. Cek dulu. Mantap. Harganya Rp20.000. Ada monsters, ya? Oh, ya. Kita punya banyak buncis, Bang Daniel. Oh, iya. Lupa. Nggak usah. Kakak mau sit down di sini nggak? Would you like to sit here? No. Okay, can you sit? Oops. Sebentar. Mami help. Aduh. Kak. Can you sit down, please? I don't think it's a good idea, darling. Yes, pinter. Kita masih punya ini apa namanya timun yang dari kebun loh, masih ada di kulkas. Ayo kita ke sini. Ada apa di sini ya? Oh, kita mau beli sun-dried tomato. Oh ya. Yeah. Mumpung kita di sini, kita mau nyetok sun-dried tomato teman-teman untuk bikin sandwich. Dua. Beli tiga, Bang Daniel, murah di sini. Di Tesco mahal soalnya. Iya. Yeah. Nah, harganya hanya berapa tuh? £1.50, right? £1.59, yeah. Yeah. Are you sure? £1.50. Okay. Sun-dried tomatoes. Okay. Yeah. Ini harganya Rp30.000 nih segini. Di Tesco segini harganya berapa? 3 pound? Wanna... Nih, murah makanya. Kita nyetok aja mumpung di sini tuh. It's much cheaper, isn't it? Yeah. Tesco. And rasa sama? Iya, sama-sama. Mantap. Sini, kita mana? Oh ya. Dia sibuk sama makan. Aku mau nyetok bawang merah. Bawang merah aku habis, teman-teman. Oke, ini harganya Rp20.000. Next, kita beli kentang. Ini harganya berapa? Rp27.000. Is it? Yeah. Oh ya. Perfect buat roasting ini. Tapi kita itu sering banget pakai kentang, jadi ya udah kentang apa aja okay lah. Rp27.000 ya teman-teman. Oke. Okay. Nah, karena wortel kita masih belum 100% ready, jadi kita harus beli ya teman-teman. Ini harganya Rp20.000, ini yang organik. Di sini sekarang ada banyak barang organik ya Bang Daniel ya? Ya. Ada banyak loh. Kayak sayuran-sayuran gitu. Aduh, apa ini? Next, kita mau beli aubergine. Ini udah lama banget aku nggak bikin lasagna aubergine buat Bang Dani langsung. Papa suka okay. Banget. Papa suka banget. Jadi ini aku mau masakin. Mau bantu sayang? Bisa sayang. Makasih. Oke, okay. Ini harganya berapa? Satu biji terong ini harganya Rp19.000. Jadi kita mau beli 4 ya. Oke. Okay. Ini untuk lasagna. Lasagna terong, teman-teman. Nih kakak lihat, kakak. Kakak lihat. Sit down, please. Oh no. Oh no. What do you mean? Oh no. Yes, sit down, please. What is a car? Yes, it's... Nah. Aku mau nyetok cabe merah besar. Ini yang manis, jadi aku mau bikin lodeh, teman-teman. Kamu mau ngambil? Ini harganya Rp24.000. Ya udah makan itu cabe lagi. Dia suka banget makan yang pedes-pedes tahu. Ini mobilnya mau enggak?
ambil nggak? Oke, kita beli tomat. Ini tomat harganya berapa? 34.000. Karena tomat yang ada di kebun itu masih belum ready-ready. Aku nggak tahu itu nutut atau nggak. Kayaknya nggak nutut deh. Kita biarin aja. Aku mau beli coklat murah, teman-teman. Mumpung kita di Aldi, jadi aku mau coba mau bikin coklat brownies pakai ini. Ini murah banget tuh, lihat. Harganya cuma 10 ribuan. Dark chocolate is dark chocolate. Ini berapa persen sih? Nggak ada tulisannya, Bang Daniel, berapa persen coklat. Nah, karena murah, kita beli 3 lah. Oke. Okay. Buat bikin cake kek atau brownies kek. Terserah. Atau beli 4 deh. Ini jatuh ya. Siapa yang jatuhin ini? Ada lagi nggak sih? Oh, nggak ada lagi ya. Nah. Jadi ini berarti hitungannya 400 gram dan harganya cuma 40.000. Murah banget ya. Kalau untuk bikin cake, it's okay lah. Yang murah-murah. Karena kan dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Bang Dani, lihat nih. Ini sama seperti yang ada di Tesco nggak sih? Oh, iya. Yeah. Iya kan? Ini apa ini? Salted ini caramel. That's double chocolate. Oh, ginger. Not double, quadruple. Oh, quadruple. Wow, ini salted caramel. Salted, mau coba ini nggak? Ya. Yeah. Coba satu ya. Oh, nakal. Sekali-sekali, it's okay. Kayaknya enak nih. Ini harganya 34.000, kita beli satu ya. Ini kayak kepengen banget beliin satu-satu nggak sih? Tuh. Karena kayaknya tuh enak gitu. Nih, Bang Daniel, ini favoritnya Bang Daniel. Ini bukan sih? Oh, bukan yang ini. Favoritnya Bang Daniel yang mana ya? Sebentar. Yang salted, bukan salted, yang karamel itu loh. Nggak ada ya? Oke, sorry Bang Daniel, nggak ada. Nah, taruh sini. Nih, Oreo KW, teman-teman. Oreo KW. Ooh, orange club sign. Mana? Ini? Ya. Yeah. Ini? Emang enak? Mantap. Bang Daniel mau? Anak makan banyak. Oh, waktu Bang Daniel masih kecil, sering makan ini banyak. Mau cobain? Try. Mau coba, sayang. Ini harganya Rp25.000. Chocolate orange biscuit. Nih, jajanan masa kecilnya Bang Daniel nih. Kita beli satu apa berapa? Satu, sayang. Dua apa satu? Satu cukup. Satu. Okay. Soalnya kalau krim terlalu banyak nanti... Dan susu? Iya. Dua? Yes, please. Lanjutkan perjalanan. Beli jus sayang, coconut water and juice. Gak ada kelapa sayang. Oh iya, gak ada. Oh ada, sini. Tuh, di belakang. Paling belakang. Hiding. Berapa sayang? Dua, please. Yeah, I can't reach the other ones anyway, so. Yeah. Sayang, lihat sayang. Yeah. Ini apple juice. Adek, serius? Dia mau ambil semua yang aku pegang, dia mau pegang. Ini berat banget. Jadi ini apple juice, teman-teman. Pure apple juice, ya. Satu jadi, liter, ya? Satu liter. Dan ini harganya cuma 34.000. Murah banget, ya. Kita beli beberapa, ya? Tiga. Ya, empat. Empat, ya? Oke. Okay. Ya. Adek, pegang satu. Ya. Ini mumpung minum murah, banyak. Teman-teman. Iya kan? Karena ada Pak Tukang kadang mintanya minum jus ini. Ini teman-teman yang nanyain apakah di sini kita ngasih makan Pak Tukang. Enggak guys, di sini tuh nggak ada. Cuman kayak minum gitu, aku sering nanyain mau kopi nggak, mau cake nggak gitu. Lanjut, kita mau cari ini emmental. Jadi di sini keju emmental itu sangat-sangat murah. Dan rasanya enak. Ada nggak Bang Daniel? Nggak ada Bang Daniel. Oh ini. Mas Dam? No, behind. Oh, oke. Okay. Nah, jadi ini keju emmental segini banyak. Ini 400 gram, teman-teman. Dan ini harganya hanya Rp60.000 ya. Tuh. Oh, sayang, lihat. Ada mozzarella. Satu mozzarella. Iya, sayang. Mau apa? Ini ada mainan. Ada mainan. Nggak mau. Minuman nggak mau. Makanan udah. Ini mau main ini nggak? Nih, biar kamu dingin-dingin, kamu sukanya yang dingin-dingin. Udah, kita beli mozzarella satu sama ini
keju emmental satu, harganya ini 60.000, yang mozzarella harganya 40.000. Udah. Ya. Nah, kita beli parmesan dulu teman-teman karena kebetulan habis, harganya 40.000, dan sekalian di sini ada soft cheese murah-murah karena aku sering banget baking akhir-akhir ini untuk bapak-bapak pekerja. Oke, ini harganya berapa? 17 ribuan. Tuh. Kita beli dua, teman-teman. Murah-murah di sini. Cuman ya memang ini tuh mereknya mereka sendiri, enggak, bukan merek besar gitu loh. Jadi kalau merek besar itu jadi kita belinya kan mereknya gitu. Oke. Okay. Nah, ini parmesannya juga harganya cuma 40 ribuan. Masih per keju-kejuan, aku butuh cheddar ini untuk masak-masak ya, teman-teman. Ini murah meriah, harganya 50 ribuan aja. Dan ini berapa gram? 400 gram tuh. Kayaknya di sini harganya rata-rata segitu ya. Kayaknya kita pindah belanja di Aldi aja deh. Iya. Semuanya murah-murah dan udah mulai banyak barang-barang organik juga di sini. Aku memang nyetok per kejuan karena lumayan habis ya, teman-teman. Ini ikan kotnya lagi ada promo dan lumayan bagus-bagus, jadi sekalian kita nyetok ya. Kita beli 3 pak dan ini harganya 90 ribuan. Turun dari 100 ribu, teman-teman. Ini wow. Bagus-bagus kan ya? Full, sayang. Full. Take a pound. 3 pak? 30. Enggak lah, mana ada 30. Enggak. 70. 80. 80. Let's go, teman-teman. Mana ada? 7. Next, kita mau beli snacknya untuk anak-anak. Ini harganya lagi ada promo nih, lihat. Turun dari 34.000 ke 30.000. Ini apa ya ini ya? Ini snack jagung. Enggak suka yeah. Ini brokoli? Coba, yeah. Bukan brokoli, ini apa namanya? Kembang kol. Kita cobain ini harganya 30 ribuan. Kita beli satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, ini aku mau beli Pampersnya anak-anak. Cuman karena ini pertama kali kita pakai merek ini, kita cobain dulu. Aku nggak mau beli terlalu banyak, takutnya nggak cocok dan mungkin nggak bagus gitu kan ya. Ini harganya berapa? 70 ribu dan ini isinya 28, teman-teman. Kalau misalkan ini bagus, next time kita belanja di sini, kita bisa beli banyak ya. Oke? Okay? Udah makan snack tuh, lihat. Ayo, let's go. Untung aja mereka lagi banyak banget telur, teman-teman. Jadi kita harus beli banyak ya, mumpung kita di sini. Karena telur di sini murah. Harganya hanya 44.000 aja. Nanti kita cek deh. Oke. Okay. Ini kita buru-buru belanjanya sebentar. Ini kita check-in. Ups, bismillah. Oke, okay, perfect. Ya. Yeah. Dan ini perfect. Semuanya bagus-bagus. Aman ya. Ups, ini ada cracking. It's okay lah. Sedikit doang sih, nggak apa-apalah. Oh, yeah. It's okay. Ya. Yeah. Kita beli ini 5, dan sekalian kita mau beli telur yang lebih murah ya, teman-teman. Oh ya, ini beli yang yolk, nggak ada lagi ya? Oke nggak ini? Ada yang pecah nggak? Oh, perfect. Oke. Okay. Ya, dan karena kita bikin cake lumayan banyak, jadi kita harus beli telur yang murah-murah aja untuk baking ya, teman-teman. Lagi ada promo tuh. Yeah. Oh, ada yang pecah-pecah dikit-dikit tuh. Jadi kalau ada yang cracking dikit di promo ini nggak cracking. Oke, okay, kita beli ini buat bikin cake. Beli ini. Wow, kita beli banyak banget telur ya. Okay. Banyak sekali ini. Nah, ini adalah hash brown terenak yang pernah kita makan dan adanya hanya di supermarket Aldi doang. Supermarket lain rasanya nggak sama. Ya, tetap ini the best. Harganya 40.000, ini kita nyetok, kita beli dua. Ini satu boxnya, isinya ada 10 biji, teman-teman. Ya. Oke, okay. Dan ini ada french fries juga. Enak nggak ya french fries-nya? Oh, ini ada Yorkshire pudding tuh, lihat. 2 pound itu isinya berapa? Banyak nggak sih? Oke, okay. Kita beli dua box ya. Bang Daniel, happy? Happy. Oke. Okay. Besok makan banyak. Mau sausage, homemade sausage? Ooh. Mantap.
Ayo lanjut, ini sepertinya barang terakhir kita mau beli roti ya teman-teman. Dan kopi. Oh, dan kopi, oke. Dua barang terakhir teman-teman. Next, kita mau beli roti ya. Ini harganya berapa? 17.000 teman-teman. Kita beli satu aja. Full. Ini makanan-makanan. Oke, barang terakhir kita mau beli kopi. Ada nggak? Nggak ada, nomor 8. Nomor 7. Ya, oke. Bang Daniel, di sini ada kopi Kolombian. Bang Daniel, Kolombian kopi, lihat. Oh ya. Yeah. Mau try nggak? Ya. Yeah. Sedikit lebih murah daripada Tesco. Ini 50.000, di Tesco kayaknya 56. Mana nih? Beli 3 Bang Daniel. Ini Bang Daniel. Iya, okay. Untuk Pak Tukang. Beli satu lagi. Ya. Oke, okay, isinya 10. Oke. Okay. Dah, kita selesai ini belanjanya, teman-teman. Oke. Okay. Perfecto. Yuk lanjut, kita ke kasir. Let's go. Oke, teman-teman semua. Jadi sekarang kita sudah selesai belanja di supermarket Aldi. Lumayan. Dapatnya lumayan banyak, tapi kita bayarnya nggak terlalu banyak. Oke lah, kalau gitu kita sudahi dulu aja deh videonya. Karena kita harus buru-buru ke jemput papa di ini stasiun kereta api. Jadi kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye-bye.